Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salim Riyadi, di channel saya, masih di Salwa Service Elektronik Purwajati Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, kali ini saya mau mereview tentang perkembangan dari tune control saya ataupun mini mixer saya, teman-teman, menggunakan tune control yang komplit. Ada subwoofer, ada middle, bass treble tentunya, teman-teman. Berikut ulasannya. Nah, teman-teman, inilah perkembangan terbaru dari mini mixer audio saya, ya, menggunakan tune control yang mereknya apa tadi saya beli di toko, ya, mono yang jelas. Ada volume, bass, treble, middle, dan subwoofer, dan ada mic-nya, teman-teman. Di sini saya menggunakan box bekas dari speaker TV Sub, teman-teman. Boxnya saja belakang, sedangkan untuk bagian depannya, panel depannya ini saya pakai bekas tutup receiver, teman-teman, merek Vortec, tutupnya saja. Nah, sedangkan untuk modul MP3 Bluetooth-nya ada di toko, teman-teman, toko elektronik. Saya pasangkan. Di sini ada mikrofon. Ada di sini tombol power. Seperti ini, teman-teman. Untuk outputnya sendiri ada dua. Yang satu yang putih adalah hasil dari tune control tadi yang masuk ke power ampli yang besar ini yang sebelah kiri. Sedangkan untuk yang sebelah kanan yang merah, dia langsung dari output daripada modul MP3 ini langsung ke output tanpa melewati tune control. Dia masuknya ke power ampli sebelah kanan yang saya buat di dalamnya dari bekas audio TV. Dia sebagai vokal, teman-teman. Seperti itu speakernya. Yang hitam yang sebagai bassnya, yang putih itu sebagai vokalnya. Nah, di sini saya berkreasi juga, teman-teman. Di sini untuk mikrofonnya saya pakai dari bekas speaker TV LED, teman-teman. Luar biasa kan kreasi saya. Jangan lupa subscribe, teman-teman, tonton, like channel saya. Kita tes untuk volume mikrofonnya. Tes. Tes 1 2 3, suara dicoba, suara dicoba. Cek 1. Oke. Nah, teman-teman, ini perkembangan terbaru, ya, maksudnya kreasi terbaru. Yang kemarin kan seperti kemarin kan jelek tuh, yang dari kelihatan banget bekas salon aktifnya. Nah, kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya, sekarang perkembangan terbaru. Nah, seperti ini. Ini volume yang pertama adalah volume mic. Yang kedua volumenya ini saya bawa juga. Yang ketiga adalah treble-nya. Yang keempat middle. Yang kelima bass-nya. Sedangkan keenam subwoofer-nya. Mantap, teman-teman. Semua
bisa balas. Cek 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 1 2 3. Oke. Cek 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 1 2 3 dicoba, suara dicoba. 1 untuk output daripada modul MP3 ini masuknya ke input daripada tune control ini, sedangkan untuk output dari tune control ini di kan ada dua, main out yang kesemuanya ada vokal, ada subwoofer frekuensinya, sedangkan yang pre out itu ya keluarannya subwoofer. Teman-teman, di sini saya yang di dalam tadi pakai yang main out. Nah, sedangkan untuk tegangannya sendiri adalah 15 volt AC, AC matik, maksudnya sente, sete. Ya, ada plus 15, minus 15 sama sete. Trafonya sekitar 1 ampere nih, bekas DVD. Nah, sedangkan untuk supply dari modul MP3 ini dia 8 volt, saya pakai 7808, kasih elko 470 mikro, 35 volt. Satu trafo, teman-teman. Di sini kenapa saya untuk yang satunya lagi yang ambil yang sebelah kanan yang sebagai vokal, kenapa saya langsungkan tidak lewat tune control, kan keluaran dari modul ini ada dua, LR, yang L saya masukin tune control, yang R saya langsung ke power ampli ini lewat kabel R saya belakang yang merah kan. Jawabannya karena saya pengen suara vokalnya saja yang keluar tuh, yang di speaker yang putih itu. Dan seperti itu teman-teman, suara vokal yang seperti ini misal tuh, jadi jelas suaranya. Demikian untuk video saya malam hari ini, sampai jumpa di video berikutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Luar biasa. Selamat malam.